ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Duduk manis dan jangan ngobrol, apalagi BO. Tepuk satu, dua. Tepat 50 hari setelah pasukan bergajah kalah, kemudian pulang semuanya, maka kemudian lahirlah seorang Rasul mulia. Siapa nama nabimu yang agung? Kok rasikinmu siapa? Siapa? Ayo. Nabi jangan sembarangan. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang pemberani, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Kok balikin nunggu sopo? Sembrono itu Tuhannya orang-orang. Siapa nama Tuhanmu yang agung? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang agung? Nabi Muhammad itu kalau duduk sama temannya gak kelihatan lebih tinggi dan tidak kelihatan lebih rendah, tapi selalu kelihatan. Nih, Mas Fabio, Mas Malik, siapa orang tadi yang ketawa? Silahkan berdiri. Yang ketawa, enggak usah diam, berdiri, yang ketawa berdiri. Siapa lagi? Ya, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri. Berdiri sekarang. Siapa lagi? Ya, bagus, cepat. Jujur, cepat. Siapa lagi? Siapa lagi? Enggak usah lihat semuanya. Siapa lagi? Siapa lagi, Mas? Siapa lagi? Sudah. Sudah, yang jujur dua orang aja. Enggak usah nunjuk temannya. Enggak usah nunjuk. Sudah. Yang jujur dua orang. Mas. Mau tertib. Apa nanti kan dia udah salah. Tertib. Peringatan terakhir ya. Duduk yang rapi. Wah. Kalau duduk begini nih kelihatan Nabi Muhammad kelihatan, tapi enggak kelihatan lebih tinggi dan tidak kelihatan lebih rendah. Ini kita harus nyontoh Nabi Muhammad. Ini belum dongengnya belum. Kemudian Nabi Muhammad kalau berjalan tidak kalau berjalan prok 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 enggak. Nabi Muhammad kalau berjalan itu kakinya tidak pernah diseret. Srek 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 enggak. Nabi Muhammad kalau berjalan kakinya selalu diangkat. Kemudian matanya, Nabi Muhammad kalau berjalan matanya tidak jelalatan, waspada tapi matanya menunduk. Menunduk, tapi jangan sampai nunduk banget, nanti nabrak itu. Bukan. Apalagi nih penting. Tepuk satu, dua. Nanti ditiru nabinya ya. Nabi waktu hebat. Diceritakan. Siap, yang anda tanya dulu. Yang anda musim. Yang anda musim, kameranya beratnya berapa kilo kira-kira? Kurang dari 1 kilo. Kalau yang anda musim megang 1 jam terus, capek nggak kira-kira? Ya sudah. Kalau 2 jam, mungkin mulai capek. 3 jam, yang anda sholat tanya. Dulu Nabi Muhammad kalau perang itu 1 jam, 2 jam apa? Lama. Lama apa sebentar? Lama. Padahal Nabi Muhammad perang itu enggak bawa kamera. Yang cuma siapa itu ya? Bawanya pedang, dan ini yang lebih penting. Baju perangnya, jubah perangnya, beratnya dipisahkan kurang lebih 80 kilo. Sama Yanda Solah masih berat jubahnya. Kalau sama yang dan zikir, mungkin lebih beratnya yang zikir juga. Perang pakai 80 kilo. Hiap. Berubah. Bukan Power Ranger ya, bukan. Perang. Hiap. Musuhnya pasti ketakutan. Yang bawa tombak takut, bawa pedang takut.
bawa pisau takut, bawa jarum takut semuanya kalah ya, karena Nabi Muhammad hebat sekali. Tepuk satu, dua. Penting kita contoh Nabi Muhammad, adik-adik kelas 1, Nabi Muhammad kalau makan tidak pernah mencela makanan. Kalau dihidangkan, mencela itu apa? Mencela itu gini loh, dikasih makanan, misalnya Nabi Muhammad itu istrinya Aisyah menyiapkan makanan, ya. Silahkan baginda Nabi, silahkan makan. Apapun yang ditaruh, bismillahirrahmanirrahim, pakai tiga jari, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang pakai Hindu aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Gak pernah kayak temennya yang gak sholat ada yang begini. Ayo cateringnya dimakan, cuci tangan dulu. Sudah bunda, sudah cuci tangan, cuci kaki, cuci hidung, rambut parang. Oh ya, silahkan makan. Cateringnya mana, bawain sini. Nanti ambil sendiri kan sudah kelas 1. Mak pilih, pokoknya ambilin. Ya sudah bunda ambilin hari ini ya. Besok awas ya. Ya, tak ambilkan ya. Ambilkan sama bunda. Silakan makan. Ini namanya mencela makanan. Dibukain. Ya, hari ini bunda bukain ya. Ning sesok nek kon buka kita. Bukain. Buka sama bundanya. Terima kasih bunda sudah susah payah membukakan catering. Besok pesen ya, cateringnya gak usah bilas, pakai tupperware biasa aja. Ini mentela makanan, ini bukan kain Nabi Muhammad. Aku gak suka. Mulutnya juga gini. Aku gak suka makanan kayak gitu, gak enak. Wah, ini namanya mencela makanan. Ayo udah dimakan, ayo. Gak enak, dimakan bunda aja. Enggak, jangan gitu. Bunda gak mau dimakan bunda aja. Enggak aja, aku baru dia. Mencela makanan. Gak suka, gak enak sayurnya aja buat bunda. Aku kan lagi sayur ya. Sayur. Lauknya aku bunda, nasi sama sayurnya. Gimana ya? Ya sudah deh hari ini, tapi besok dimakan ya. Ini contoh anak yang mencela makan. Nah, tidak seperti Nabi Muhammad. Nah, terus Nabi Muhammad kalau makan bersih, nggak ada sisanya, satu butir nasi pun tidak ada. Siapa yang siap nyontoh Nabi Muhammad? Satu tidak mencela makanan, dua dihabiskan makanannya, turunkan. Lagi, dua lagi ya, sebelum dongeng. Ini belum dongeng, belum. Dua lagi, Nabi Muhammad kalau ketemu orang, tepuk satu, dua. Nabi Muhammad kalau ketemu orang, selalu mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Tidak nunggu-nunggu. Salah, man. Laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Dan Nabi Muhammad kalau salaman, melepaskannya belakangan, tidak duluan. Apa ada lagi loh temennya yang gak selalu kalau salaman begini.